Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video kali ni pula Ifan nak terangkan tentang risiko dalam pelaburan lah. Kan kita ni sebenarnya kalau kita fikir, kalau difikirkan balik kan. Orang tanya Ifan lah, ramai dekat pelaburan tanya, Ifan kalau nak pelabur dekat koperasi kan, pelabur dekat koperasi Kosagem, modal terjamin ke? Kan tanya soalan macam tu kan. Kalau fikirkan balik, mana ada mana-mana koperasi pun yang jamin modal dia kan. Yang ada jamin modal bila kalau kita melabur dekat mana, kalau kita melabur dekat ASB kan, tu kerajaan jamin lah modal singgit tu. Tapi yang selainnya dalam pelaburan mana ada jaminan modal kan, itu cerita dia. Jadi dalam hal kita nak melabur tu kan, apa-apa instrumen sekalipun lah, nak melabur forex ke, nak melabur dalam tanah ke, nak berlabuh dalam amanah saham ke, nak berlabuh dalam koperasi ke, kan, atau mana-mana, kan, nak berlabuh dalam saham ke, kan. Jadi kita kena check apakah apa, sebagai seorang pelabuh kena check yang mana satukah yang memberikan apa ni, low risk kan, risiko yang paling rendah tapi memberikan pelanggan yang tertinggi, kan. Low risk high return, kan, dan terpulanglah pada anda, risiko tu apa, terpulang pada anda sebagai seorang pelabuh. Ada orang dia macam itulah, macam bak rempit je kan, dia tak ambil, dia tak kira pun kan, tak ada pakai apa ni, racing suit pun boleh apa, berlumba di tengah-tengah malam yang gelap kan. Jadi itu risiko anda lah kan, itu pula pada anda lah. Ada orang lain pula dia tak berani nak buat semua tu kan. Kalau buat kereta tu memang buat 80 je kan, buat 110 je maksimum ikut highway punya had laju. Jadi itu pula pada anda kan. Jadi dalam hal ni kalau anda tengok mana-mana instrumen pun, tanya diri, adakah risiko dia tinggi kan, anda suka dengan risiko tu, anda sanggup ambil risiko tu. Kalau sanggup ambil tak ada masalah lah kan. Katalah anda ambil risiko, ambil instrumen apa nama, pelaburan dalam IPO contohnya. IPO memang confirm lah risiko dia rendah, pulangan dia tinggi. Jadi lah instrumen yang baik lah untuk kita labur kan. Itu pun kita kenal lah ada ilmu dia. Kalau kita tak ada ilmu dia, kelaut juga jadinya kan. Masa kita beli IPO tu, kita beli IPO yang jatuh, pening kat kepala kan. Jadi kita kena belajar lah, sebab dengan bila kita belajar tu, selesailah rendah lah risiko kita tu tadi. Sama juga kita melabur saham kan. Orang tanya Ifai, saham ni boleh beli ke, saham ni tak boleh beli kan. Sebagai trader saham, tak kisahlah kita nak beli saham apa pun, tapi kalau kita dah belajar, kita ada ilmu dia kan, risiko tu akan jadi rendah. Risiko tu akan jadi rendah. Kenapa? Sebab setiap kali kita beli saham tu, beli jual kan, kita akan dapat probability yang lebih tinggi untuk kita menang dalam trading yang kita buat tu. Dia macam tu kan. Kalau kata kita trading saham sekarang ni, kita trade 10 kali trade, kita kalah 7, kita menang 3 dan masih apa, end up loss. Maknanya kita belum cukup bagus lah tu kan. Idea dia ialah untuk kita melabur dan kita menang. Setiap kali kita beli mana-mana saham pun, kita menang lebih banyak daripada kita kalah kan. Itu cerita dia. Even tu kalau kita trading saham tu kan, kita menang 5 kali, kita kalah 5 kali, tapi kemenangan kita lebih besar daripada kekalahan kita. Jadi kita tetapkan untung lah kan. Di hujung tahun nanti kan, bila kita kira-kira balik kan, kita tetap hijau. Dan kalau probability tu masih lagi rendah, anda masih lagi masuk banyak lagi kalah daripada menang kan. Jadi saya sarankan datanglah kelas, datang ke seminar FZTHFY tu untuk belajar macam mana nak pilih saham yang betul kan, macam mana nak cari saham yang menguntungkan potensi kan, bila timing dia nak keluar masuk kan. Sama je tuan-tuan dan puan, so dalam semua sekalipun, nak beli rumah kan, property, harga kita perlukan modal yang banyak kan. Modal kita pun tak terjamin, silap-silap rumah tu terbengkalai kan. Lepas tu nak dapatkan apa, keuntungan, ambil masa yang lama kan. Sebab apa? Sebab nak jual beli rumah tu, demi liquidity tu sangat-sangat apa ni, sangat-sangat pekat, sangat-sangat slow kan. Jadi akan masih 6 bulan atau lebih untuk kita dapatkan pulangan dalam pelaburan kita tadi. Jadi tuan-tuan puan kan, dalam risiko pelaburan ni, check sendiri kan, dalam diri sendiri, sama ada anda suka atau tak suka kan, anda bersedia untuk ambil risiko atau tidak kan. Kalau kata contohnya anda melabur dalam forex kan, high risk high return, risiko dia tinggi kan untuk rugi. Tapi kalau anda untung, anda pandai buat kan, ada ilmu dia, memang apa, pulangan dia tinggi. Ini macam tu je kan, dia semudah itu. Tapi apa-apa pun, sebelum melabur tu, tolonglah kan, carilah ilmu dia terlebih dahulu.
Sebab dengan ada ilmu datangnya keyakinan kan, dengan ada ilmu datangnya keuntungan. Itu dia yang penting. So kalau apa senang-senang nanti kalau nak belajar pasal saham di Bursa Malaysia, cari LifeWay. Alright. Itu je untuk kali ini eh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa like dan subscribe video FY ni, adanya yang membawa manfaat kepada anda. Sekian dulu. Assalamualaikum. Bye.